Jika Anda penggemar film Hobbit, tak perlu jauh-jauh harus ke New Zealand. Wisata ala rumah Hobbit sudah ada di Kabupaten Jombang. Wisata buatan bernama Banyumili di Carangwulung di Kecamatan Jombang menjadi primadona bagi Instagramers. Selain menawarkan wisata buatan, wisata Banyumili ini dikelilingi pemandangan alam Kecamatan Wonosalam yang sangat cantik. Panorama yang ditawarkan di Banyumili adalah pemandangan dan udara Gunung Arjuna. Sekelilingnya juga sungai buatan dan perahu yang bisa dinaiki pengunjung. Selain itu, ada rumah ala Hobbit yang menjadi tujuan wisatawan untuk berfoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang aku ada di tempat wisata Banyumili yang terletak di Wonosalam di Kabupaten Jombang. Dan sekarang saya sudah bersama Bapak Giek, beliau adalah manajer dari wisata Banyumili. Jadi gini Pak, asal-usul Banyumili ini seperti apa sih Pak? Sebetulnya wisata Banyumili itu di pinggir-pinggirnya itu banyak sungai, dilingkari sungai lah. Namanya, karena banyak air gitu ya banyak Pak? Banyak air dinamakan Banyumili. Apa yang bisa membuat menarik dari pengunjung untuk datang ke sini Pak? Ya bisa menariknya itu kan gini, ada rumah Hobbit, ada itu, terus apa ngarani banyak karaoke, terus apa dinginnya itu suasana itu banyak yang oh di sini ada tempat karaoke ya Pak? Ada di sana, tapi hari ini tutup. Untuk bukanya karaoke itu kapan aja Pak? Sabtu Minggu sebetulnya. Sabtu Minggu, iya. Terus harapan Bapak untuk wisata Banyumili ini apa Pak? Ya mudah-mudahan kedepannya ini pengunjungnya seperti masa lalu, banyak yang datang, terus bisa membangun gazebo apa itu. Supaya biar ramai seperti dulu. Kalau boleh tahu ini berdirinya Banyumili ini kapan Pak? Tahun 2017. Iya. Iya. 2017 itu sempat ramai. Apa masuk ke sini itu ada tarifnya Pak? Ada, mulai dari 5.000 sampai 10.000. Itu 5.000? 5.000 dulu waktu mulai berdiri itu 5.000, sekarang 10.000. Semua umur nih Pak? Semua umur, 3 tahun ke atas sudah dikenakan tiket. Yeah. Untuk warga Jombang ataupun luar Jombang, kalian harus kesini karena di sini itu banyak banget spot-spot foto dan di sini itu pemandangannya sangat bagus dan tarifnya di sini pun cukup terjangkau, yaitu 5.000 sampai 10.000. Jadi kalian yang penasaran banget kesini, kalian bisa datang di Wonosalam. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para warga Jombang, ayo ajak keluarga kamu atau temanmu untuk berkunjung ke Banyumili ini. Karena selain tarif masuknya yang tergolong murah, wisata ini juga sangat cocok untuk semua kalangan. Apalagi buat yang sudah berkeluarga. Kalian bisa mengajak anak-anak kalian untuk bermain wahana-wahana yang ada di wisata Banyumili ini. Jadi, tunggu apa lagi? Let's go come here!